Sebanyak 500 tentara Ukraina menolak untuk perang di garis depan Zaporozhia. Penolakan itu karena mereka mengaku lelah harus melihat rekan-rekannya yang tewas ditembak pasukan Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur wilayah Zaporozhia Yevhen Palitsky, yang mengatakan ratusan militer Ukraina tak mau lagi melancarkan serangan balasan ke Rusia. Adapun ratusan tentara itu tergabung dalam 2 hingga 3 batalion mobil angkatan bersenjata Ukraina. Palitsky pun membeberkan alasan ratusan tentara Ukraina menolak berperang. Disebutkan tentara Ukraina sedang dalam keadaan moral dan psikologis yang rendah. Pihaknya menyebut 500 tentara Kiev ini sudah lelah melihat rekan-rekannya yang tewas di medan perang. Mereka pun menganggap tentara Ukraina hanya dijadikan umpan meriam. Dengan begitu, saat tentara Kiev melakukan serangan ofensif, nasib mereka pun sudah diprediksi akan tewas di tangan Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!